الذي حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. أما بعد، أصحاب الكرام، tuan-tuan imam، tuan-tuan bilal، pengerusi dan seluruh ahli jawatan kuasa Masjid Al-Munawwarah، muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian. Alhamdulillah ta'ala kita memanjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan keizinan daripadanya kita rapat sama-sama berhimpun pada malam yang mulia ini. Mudah-mudahan pertemuan kita mendapat keberkatan, rahmat dan juga keampunan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala insya-Allah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian. Kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala kerana sehingga ke malam ini kita masih diberikan nyawa dan kehidupan. Kita masih hidup. Kita masih boleh berjalan dan bernafas di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita mesti meyakini akan sampai satu saat dan masanya nyawa kita akan diambil oleh Allah. Kita akan dimatikan oleh Allah. Sebagaimana sebahagian manusia yang telah dimatikan Allah, baik yang tua atau yang mudanya, bila sampai saat dan ketikanya, maka nyawa kita pasti akan dicabut oleh para malaikat yang ditugaskan Allah untuk mencabutnya. Dan malam ni kita nak tengok satu tajuk, meniti usia senja. Meniti usia senja maknanya apa benda yang kita nak kena buat, terutamanya lebih-lebih lagi bagi mereka-mereka yang sudah berusia, yang sudah berumur. Kerana kita tidak mahu nyawa atau usia yang Allah berikan ini
Dia berlalu begitu saja. Habis begitu saja tanpa diisi dengan perkara yang sepatutnya kita isi. Sebab itulah ulama-ulama menyebut apabila disebut usia ataupun umur, ianya lebih kepada nombor saja. Bila sebut umur ni, dia banyak nombor. Bila ada orang tanya kita, Tuan Haji umur berapa? Kita pun jawab 52 Ustaz. Nombor tak? 52. Orang lain pula jawab 60. Ada hak muda sikit 25. Ada yang 78. 90, 93 pun ada. Nombor saja. Tetapi yang penting adalah bagaimana kita mengisi nombor itu. Dan harus kita ingat, tuan-tuan, ibu-ibu sekalian, bukan bermaksud lagi banyak nombornya lagi untung. Lagi banyak nombor lagi untung. Sikit nombornya rugi. Bukan. Kalau lagi banyak umurnya lagi untung, kita nak letak mana Fir'aun? Apa yang untungnya Fir'aun itu? Umurnya 500 tahun tapi melawan Allah, melawan Nabi Musa, sampai tahap mengaku menjadi Tuhan. Mati masuk dalam api neraka. Apa yang untung 500 tahun? Kalau kita baca pula Imam Nawawi rahimallahu ta'ala, umurnya dikatakan dia meninggal 40 tahun. Macam tu rugi Ustaz. Imam Nawawi 40 dah mati, untung jadi Fir'aun 500 tahun. Dia sebenarnya bukan nombor tu. Bagaimana kita nak isi nombor tu? Pengisian terhadap usia yang diberikan Allah. Itu yang kita nak tengok sikit pada malam ini. Tuan-tuan, ibu-ibu sekalian, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu wa syarrun nas man tala umruhu aidan wa sa'a amaluhu. Au kama qala an-nabi fil hadis, Nabi kata sebaik-baik manusia itu mereka yang panjang usianya. Betul lah, panjang umur tu okey lah, macam nombor tadi tu. Tetapi kena tengok yang Nabi sebut. Sebaik-baik manusia yang panjang usianya dan baik pula amalannya. Umur panjang 60, 70, 80 tapi baik amalannya. Dalam tempoh hujung-hujung tu amalan dia banyak yang baik. Ini sebaik-baik manusia kata Nabi. Dan sebaliknya kata Nabi, sejahat-jahat manusia. Mereka yang panjang juga usianya tetapi buruk amalannya. Dah makin berumur makin tak semayang. Makin berumur makin tak sampai ke masjid. Makin berumur lagi mendedahkan aurat. Na'udzubillah.
Ini sejahat-jahat manusia, kata Nabi. Sebab itulah tuan-tuan, ibu-ibu sekalian, sekali lagi saya ajak semua untuk mensyukuri, mengucapkan alhamdulillah kepada Allah di atas nikmat usia yang Allah beri kepada kita sehingga ke malam ini. Masih hidup. Bila masih hidup, maknanya peluang nak buat baik masih ada. Belum terlambat. Dan saya juga, tuan-tuan, ibu-ibu sekalian, suka nak bacakan satu hadis. Sebab hadis ni saya tengok sangat sesuai dibacakan pada malam ini. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man jawazal arba'in walam yaghlib khairuhu ala syarrihi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Tuan-tuan, ibu-ibu, dengar baik-baik hadis ini. Nabi kata, barang siapa yang umurnya sudah mencecah 40 tahun dan ke atas. Sebab tu saya kata sesuai hadis tu malam ni kita baca. Sebab saya rasa dalam 90% kehadiran malam ni 40 tahun ke atas. Setuju tak? 90% yang hadir malam ni umur dia 40 dan ke atas. Kecuali penceramah saja. Baru 25. Nabi kata, siapa yang umurnya sudah mencecah 40 dan ke atas. 41, 42, 50-an, 60-an, 70-an, sampailah 90-an. Umur sudah melepasi 40. Dan Nabi kata, amalan buruk lebih banyak dari amalan baiknya. Umur dah 40 ke atas, tapi amalan buruk lebih banyak dari amalan baik. Apa jadi pada orang yang 40 ke atas, amalan buruk lebih banyak dari baik? Nabi kata, bersiap sedialah, kerana dia telah menempah tempat ke dalam api neraka. Wal'iyazubillah. Nabi letak satu guideline, satu penanda aras, iaitu umur 40 tahun. Baik itu orang kata 40 ni umur matang manusia. Ramai nabi-nabi pun Allah lantik ketika umur mereka 40 tahun. Termasuklah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak apa tuan-tuan, sekarang ni kita hanya perlu tengok masing-masing boleh dapat jawapan dia sendiri. Sebab masing-masing yang buat. Semak dengan umur yang kita ada, tolong cek balik. Umur aku sekarang, amalan baik banyak ke amalan buruk yang banyak? Tuan-tuan saja yang boleh jawab soalan tu. Kalau ditakdirkan kita semak-semak amalan buruk tu lebih banyak nampak gayanya, maka tuan-tuan jangan kelangkabut, kita masih ada masa. Allah masih bagi nyawa untuk kita buat perubahan, untuk kita berubah, untuk kita tukar kejahatan menjadi kebaikan yang banyak. Ada masa tuan-tuan, jangan cakap tak ada masa.
Sebab Allah bagi masa semuanya sama 24 jam seluruh dunia. Perdana Menteri pun 24 jam, Nabi-Nabi pun 24 jam, penceramah pun 24 jam, AJK Masjid pun sama, tuan-tuan pun 24 jam. Cuma bagaimana kita nak manajekan masa itu? Itu atas diri masing-masing. Sebab itulah tuan-tuan, ibu-ibu sekalian, ingat had umur 40 itu sempadan untuk kita berubah. Biasanya kalau sudah melepasi 40-an agak payah sikit nak ubah. Biasanya macam orang umur 50-an, 60-an tak? Itu kalau mengundi itu dia panggil saluran satu kan? Saluran satu. Payah nak ubah tu. Macam saya saluran empat. Anak muda dia panggil. Tak puas hati je. Betul lah, memang saya saluran empat kan. Umur saya baru 44. Saluran empat lah. Jadi tuan-tuan, biasanya dah lebih 40-an ni agak sukar untuk berubah. Kecuali mungkin jadi satu benda yang menjadi penyebab dia boleh berubah. Itu cerita lain. Tapi kalau berubah secara normal ni memang makan masa lah. Tapi tak apa tuan-tuan, yang penting kita nak berubah. Kita nak jadi baik. Sebab itu cuba tuan-tuan tengok satu ayat dalam surah Al-Baqarah ayat 281. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamu. Dan peliharalah diri kamu dari huru-haranya hari kiamat, yang padanya kamu semua akan dikembalikan kepada Allah. Ingat tuan-tuan, ibu-ibu sekalian, siapapun kita hari ini, Muslim ke non-Muslim ke, hebat ke tak hebat, kaya tak kaya, ingat kita semua akan dikembalikan kepada Allah, akan dipulangkan balik kepada Allah. Qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dari Allah kita datang, kepada dia kita dipulangkan balik. Allah pesan ayat tadi, takutlah kamu pada hari yang kamu akan dipulangkan semula, iaitulah pada hari kiamat. Dan kemudian kata Allah, tiap-tiap seorang akan disempurnakan balasannya terhadap apa yang dilakukannya di dunia dulu. Sebab itu atas dunia ni jangan buat tak ketahuan. Jangan buat zalim. Jangan menipu. Jangan buat perkara yang Allah tidak izinkan. Walaupun mungkin terlepas atas dunia, tapi ingat Allah buat hari akhirat supaya manusia puas hati. Ada pembalasan yang terbaik daripada Allah. Dan hujung ayat itu Allah kata, tidak ada seorang pun yang akan dizalimi. Pada hari akhirat besok, tak ada seorang pun yang teraniaya, tak ada seorang pun yang akan terlepas daripada hukuman Allah, baik atau yang buruk. Sebab itulah tuan-tuan, ibu-ibu sekalian, kita kena ingat Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang sangat
sangat baik, sangat baik. Allah ni bila dia nak buat sesuatu, dia nak turunkan musibah, bala bencana ke apa, Allah bukan dia bagi begitu saja. Dia bagi itu mesti bersebab. Mesti ada faktor yang menyebabkan benda itu berlaku. Yang kita tengok di Palu dan sebagainya, tak payah ulah lah benda itu, semua orang tahu dah sebab-sebab terjadinya itu. Sebab itu Allah kata, kami tidak akan mengazab manusia hatta naba'atha rasulah, sehingga kami kirimkan Nabi dan Rasul, kami kirimkan manusia yang boleh memberi peringatan. Dah hari ini Nabi Rasul dah tak ada, maka pewaris Nabi dan Rasul, para alim ulama. Sebab itu kita pesan dah selalu, tolong dengar cakap, nasihat, pandangan para alim ulama. Sebab para alim ulama ni manusia yang sangat dekat dengan Allah, dan mereka diangkat oleh Nabi sebagai pewaris Nabi. Al-ulama warasatul anbiya. Nabi kata ulama pewaris Nabi. Wal anbiya lam yurithu dinaran wala dirham. Dan kata Nabi, para nabi ketika mereka mati, mereka tidak pernah meninggalkan harta benda, wang emas dan wang perak, dinar dan dirham. Nabi-nabi ini mati, mereka tak pernah wariskan harta yang banyak. Daripada Nabi Adam sampailah Nabi Muhammad, semua nabi ini wafat, tak ada tinggal harta yang berguni-guni. Tak ada. Walaupun dalam hidupnya pada zaman itu, mereka nabi yang kaya raya. Contoh Nabi Allah Sulaiman alaihi salam, anak Nabi Daud, namanya Sulaiman. Nabi Sulaiman ni nabi yang paling kaya di kalangan para nabi yang ada. Dia punya istana, kontraktornya jin ifrit, bukan manusia. Hak bina istana Nabi Sulaiman, jin ifrit. Bukan bina pakai batu-bata simen, cat gajah tak. Mutiara yang diselam ambil dalam dasar laut. Jin ifrit angguk je cakap Sulaiman, rejun masuk laut, bawa naik batu, buat istana Nabi Sulaiman. Hebat. Tiba-tiba Nabi Sulaiman sampai masanya wafat, mana istana Nabi Sulaiman tu tuan-tuan? Tak ada. Tak ada tinggal. Yang tinggal tapak Sulaiman saja. Tu pun menatang tuan-tuan, dalam laut tu. Bukan harta pun. Nabi-nabi tak pernah tinggalkan wang emas dan wang perak. Innama yurithul ilma. Tapi yang diwariskan daripada nabi-nabi ini kepada umat ialah ilmu-ilmu pengetahuan agama. Dan Nabi kata, faman akhazahu akhaza bihazzin wafir. Siapa yang mengambil warisan ilmu itu, sesungguhnya kata Nabi, dia telah mengambil dengan bahagian yang sangat hebat, sangat sempurna. Sebab itulah tuan-tuan, ibu-ibu sekalian, tu yang saya kata tadi, Allah ni Tuhan yang sangat baik, sangat baik. Dia nak azab, dia nak turun musibah, dia warning dulu, warning dulu.
hantar orang nasihat, hantar ulama bagi pesanan, tak ikut juga, baru digemparkannya bumi, baru dibaginya tsunami dan macam-macam. Dan Allah bila dia membalas, Allah akan balas betul-betul, bukan main-main. Saya ambil contoh tuan-tuan, kita ambil contoh. Allah balas syurga dengan neraka. Allah buat sungguh-sungguh. Dalam surah Ali Imran, Allah kata, "Wa jannatin arduhas samawati wal ard." Aku telah siapkan syurga untuk orang-orang yang bertakwa ini, kata Allah. Keluasan syurga itu adalah seluas langit dan bumi. Syurga yang saya, tuan-tuan, ibu-ibu, insya-Allah akan masuk nanti, luasnya syurga itu keluasan dunia campur keluasan langit. Gila punya besar, tuan-tuan. Allahu akbar. Kutlah Allah nak balas dah, bagi mudah-mudah, simple-simple boleh. Tuan-tuan duduk Shah Alam dapat syurga besar Shah Alam, cukup lah. Tak, kalau Allah nak buat cincai-cincai gitu boleh je. Saya duduk Sungai Buloh, sarjana utama puncak alam, dapat besar tu je syurga. Boleh Allah nak buat gitu. Tapi dia balas tu sungguh-sungguh. Allah bagi syurga seluas langit, seluas bumi, tuan-tuan. Ya Allah, besar, tuan-tuan. Dunia yang kita pijak ni boleh sukat, tuan-tuan, keluasan dia. Kutub utara ke kutub selatan, timur ke barat, utara ke selatan. Berapa diameter bumi, tuan-tuan buka lah dalam Google. Ada jarak hujung ke hujung, ada kilometer dia berapa. Tapi nak sukat langit macam mana, tuan-tuan? Tak boleh sukat. Langit ada 7 lapis ke atas. Yang tuan-tuan naik kapal terbang tu, lapis pertama pun tak lepas, baru duduk kat awan. Jarak mana satu langit ke satu langit, tuan-tuan? Nabi sebut dalam hadis. Nabi kata ketika pada malam Isra' dan Mi'raj, selesai aku sembahyang menjadi imam di Masjid Al-Aqsa, kata Nabi, pada malam Isra', kemudian aku dibawa naik ke langit. Dan saya selalu sebut, tuan-tuan, Nabi naik ke langit bukan naik buruk. Yang naik buruknya dari Masjid Al-Haram ke Masjid Al-Aqsa sahaja. Dari Masjid Al-Aqsa naik ke langit pertama, langit kedua, sampailah langit ketujuh, sampailah Sidratul Muntaha. Nabi kata, aku naik tangga-tangga langit. Tuan-tuan rojok ayat-ayat awal 2, 3, 4 dalam surah Al-Ma'arij. Ada cerita pasal tangga langit. Langit tu ada tangga. Langit pertama nak naik ke langit kedua ada tangga. Dan Nabi kata malam Isra' aku meniti tangga-tangga itu. Satu tangga, langit pertama nak naik ke langit yang kedua, Nabi kata jaraknya adalah sejauh 50,000 tahun perjalanan. Tuan-tuan nak bayang luas mana tu langit? Itulah luasnya syurga Allah besok. Allah bagi betul-betul. Dalam syurga ada kebun, ada sungai, ada buah-buahan, ada istana, ada pelamin-pelamin syurga. Allahu akbar. Dan saya selalu sebut tiga makhluk yang Allah ciptakan dalam syurga besok. Tiga golongan ini sentiasa muda, tak akan tua-tua. Yang pertama, ahli syurga. Tuan-tuan, kita semua insya-Allah, amin ya rabbal alamin. Ahli syurga, Nabi kata akan masuk ke dalam syurga Allah. Masuk je dalam syurga, Allah ubah usia kita menjadi umurnya Nabi Isa alaihi salam,
ketika beliau diangkat naik ke langit, iaitu sekitar 33 tahun. Muda lah tu. Tak. Ahli syurga umurnya 33 tahun. Ada tak dalam masjid ni 33? Min berapa min? 38. Tak ada tak? Tak, kalau ada nak bagi contoh. Itulah umur kita macam tu lah besok. Tapi kalau dah tak ada, tengok penceramah je lah. 33, 11 tahun yang lepas. Jadi tuan-tuan, nombor satu, ahli syurga 33 umur dia. Tak naik, tak turun. 33 ni tengah sedap tuan-tuan. Sedang-sedang. Yang kedua, pelayan kanak-kanak lelaki. Pagi tadi Tok Imam biasa baca Suratul Insan subuh pagi Jumaat. Yatufu alaihim wildanum mukhalladun. Allah kata ahli syurga itu akan dikelilingi oleh pelayan kanak-kanak lelaki. Mukhalladun, yang sentiasa kekal mudanya. Dua. Dan yang ketiga, muda adalah yang diidamkan oleh tuan-tuan. Nama dia bidadari syurga. Hak perempuan cantik tu, yang dipanggil bidadari tu kan? Nak kan? Ha, jangan tak mengaku pula. Paling sikit, dengar baik-baik, paling sikit Nabi kata setiap ahli syurga, paling sikit dia akan dapat bidadari seramai 70 orang. Cukup. Paling sikit bidadari kita yang laki ni, bidadara tak ada ya, bidadari saja. Orang perempuan buat tenang dulu. Paling sikit 70 orang. Tapi saya yakin sebab tuan-tuan ni orang baik, rajin mengaji, kuliah tak tinggal, rajin sedekah, saya rasa tuan-tuan akan dapat 525 orang. Suka banyak. Tapi penceramah lebih hebatlah, 1,500. Lagi banyak. Tiga golongan ni sentiasa muda. Ahli syurga muda, pelayan kanak-kanak lelaki muda, bidadari hak perempuan tadi pun muda juga. Mungkin saya pernah sebut di sini barangkali, kenapa Allah mudakan semua geng-geng syurga ni? Kenapa Allah mudakan semua geng-geng syurga? Supaya kita ni seronok duduk dalam syurga. Enjoy duduk dalam syurga tak? Enjoy lah. Anak muda dalam kepala dia ada apa? Tak ada apa. Anak muda dia kira seronok. Buka mata seronok. Budak-budak muda tak? Dia bukan kira SST ke, tak ada. PRK Port Dickson, dia tak peduli semua tu. Jambatan Bangkok, stoking sekolah ke, dia tak kisah semua tu. Yang dia kira malam minggu satgi merempit, besok lah. Lepas tu tengok wayang, Ahad pagi main bola. Anak muda, seronok aja hidup dia. Dia tak mikir masalah negara sangat lah. Dia kira enjoy. Sebab tu Allah letak semua ni muda, supaya kita enjoy dalam syurga. Bayang tuan-tuan masuk syurga besok umur 93 tak? Bertongkat, jalan pun kita dah tak larat. Lepas tu gout pula, bengkak kaki. Saya rasa bidadari pun lari tak? Tengok Allah, Abang Haji ni, awak jalan pun dah tak betul tak? Bertongkat, hilang semangat. Tapi Allah bagi muda semua. Ini hebatnya Allah bila dia membalas. Habis syurga, jangan suka sangat. Tengok neraka pula, nak bagi takut sikit.
Allah bila dibuat neraka dengan isi, dengan azabnya, ni tak ada ayat dah kita nak baca tuan. Memang menakutkan. Saya cuma nak petik hadis Nabi dalam kitab Mastika Hadis. Jilid yang pertama, bahagian iman, hadis Ibnu Mas'ud, riwayat Imam Al-Bukhari. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, di akhirat besok Allah mengarahkan para malaikat untuk menarik neraka jahanam. Tengah kita berhimpun di padang mahsyar dalam keadaan matahari yang sangat dekat, panas terik, berpeluh, baju seluar tak pakai, tiba-tiba Allah arah malaikat, lintaskan, lalukan neraka jahanam. Apa benda neraka jahanam ni tuan-tuan? Neraka jahanam ni dua. Yang pertama, neraka hak paling teruk sekali, neraka hak paling azab, neraka hak paling panas, itulah neraka jahanam. Dan yang kedua, lebih mengerikan lagi, neraka jahanam ini Allah buat khas untuk umat Muhammad sahaja. Na'udzubillah. Neraka hak paling teruk adalah umat Muhammad punya. Jangan main-main tuan-tuan. Jadi Allah arahkan malaikat tarik neraka jahanam itu besok. Dan kata Nabi, neraka jahanam itu ada 70 ribu tali penarik. Keliling neraka ni ada 70 ribu tali dekat bucu-bucu dia. Ada 70 ribu tali yang akan ditarik oleh malaikat. Dan Nabi menyebut satu tali akan ditarik pula oleh 70 ribu malaikat. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Jadi cuba kita bayangkan, itulah dahsyatnya, besarnya neraka jahanam. Kita tak boleh nak bayang besar mana tali dia. Sebab kata Nabi, satu tali akan ditarik oleh 70 ribu malaikat. Tali pertama 70 ribu malaikat. Tali kedua 70 ribu. Sampailah tali yang ke 70 ribu. Setiap tali itu ada 70 ribu malaikat. Dan tuan-tuan nak bayang pula malaikat besar mana? Sayap malaikat pun boleh tutup timur dan barat menjadi gelap gelita. Dan saya tak cerita lagi azab-azab yang disediakan di dalam neraka, wal'ayazubillah. Ini yang saya maksudkan tadi, Allah ni kalau dia membalas, itulah jadi dia bagi betul-betul. Sebab itulah tuan-tuan, ibu-ibu sekalian, apa yang kita nak kena buat dalam usia-usia di hujung-hujung ini? Saya dengar baru ni satu petikan kuliah Fadil Dato' Ustaz Samsuri Ahmad daripada Pulau Pinang. Antara ustaz-ustaz awal yang mengajar tahun hujung awal 90-an dulu. Dia sebut, untuk kita yang sudah, orang kata, mencecah usia emas. Dia kata untuk golongan yang sudah mencapai usia emas, maknanya 50-an ke atas macam itulah, maka dia pesan, tolong fokuskan akhirat berbanding dunia. Sebab dengan umur yang ada itu,
usia emas yang ada itu, sebenarnya tugas kita lebih fokus kepada perbekalan untuk hari akhirat. Itu bukan zaman kita nak kejar dunia dah habis dah. Enggak. Dunia kita sudah berlalu. Itu zaman muda-muda 30-an, 20-an, 40-an dulu sudah habis dah. Naik 50-an ke atas ni cerita dia fokus akhirat. Bukan nak kalut dah dengan dunia ni. Tak ada dah. Cukup lah tu apa yang kita dah ada dah. Cukup dah tu. Sebab dunia ni tuan-tuan, lagi dia kejar, lagi macam-macam. Lagi dia kejar, lagi tak habis. Makin hari makin canggih teknologi yang ada. Tak larat kita nak kejar. Tuan-tuan tengok model-model kenderaan yang baru keluar tak? Hak jenis-jenis baru ni. Macam-macam dia punya spek. Dia punya safety-nya, security-nya, kecanggihan kereta tu sendiri sangat hebat. Kita tak daya nak kejar tuan-tuan. Larat nak menukar kereta je kerja. Dah. Teknologi ni lagi dikejar, lagi tak mampu kita. 4-5 hari lepas Huawei lancarkan telefon model baru dia, Mate 20 dia panggil. Canggih tuan-tuan. Sangat canggih. Bawa tenang tuan, dia akan sampai Malaysia minggu depan. Itu nak tak dunia macam mana kita tak? Telefon dah ada elok aja, keluar hak baru mula gatal-gatal tangan. Canggih tuan-tuan. Saya tengok hari dia launch tu, saya tengok dekat London 16 Oktober, 3 hari lepas hari Selasa tak? Jadi tuan-tuan, kecanggihan, antara kecanggihan yang saya tengok tak ada pada telefon lain, dia boleh, bateri kita nak habis ni, cari telefon satu lagi yang sama jenis, sandor dekat belakang badan kawan dia, nyawa tu dia pindah sebelah terus. Tak payah pakai plug. Kan? Dia panggil, apa ke bahasa dia, ada istilah dia tu. Maknanya bateri kita nak habis lah. Asyik main internet aja, tinggal 5%. Member punya ada 75. Tumpang nyawa dia. Bro, tolong pindah nyawa sikit. Tekat belakang je tuan. Sandor dua-dua telefon, dia transfer terus. 20 tahun lagi transfer pakai niat saja. Tu 20 tahun lagi. Jangan main-main teknologi ni. Tak terfikir dalam kepala otak ni tuan. Punya canggih tak? Canggih tuan-tuan, jangan main. Kamera dia, tuan-tuan on kamera, tuan-tuan pergi, jangan tangkap, letak aje kat gambar makanan. Air ke makanan, buah-buahan, dia terus detect nama makanan tu dengan kalori dia berapa. Kalau tak kurus juga, tak tahulah. Punya canggih, tak payah nak beli software penimbang apa benda, tak payah. Kamera tu saja dia detect gambar makanan, terus keluar kalori dia berapa. Makin canggih dah. Kita tak larat kejar tuan-tuan. Mana larat nak tukar telefon je. Apa kerja kita? Tapi nak sebut, itulah dunia yang sentiasa menarik kita. Jadi dah usia-usia mah tu tuan-tuan, sudah-sudahlah tu dah. Cukuplah tu. Fokus kita ialah mendekatkan diri kepada Allah. Cukup. Sebab nyawa ni bila Allah ambil saja habis. Mati saja tak ada dah tuan-tuan. Tak payah cakap dah. Tak ada dah cerita nak mari kuliah, nak itikaf, nak qiyamul lail, nak baca Quran, nak sedekah. Tutup buku habis. Kita boleh buat semua benda tu masa hidup ni saja. Kita tengok ramai dah orang meninggal tak? Kawan-kawan kita, ahli Korea kita. Tadi pun dah radio saya dengar dalam kereta tadi, ada tanah runtuh di Paya Terubung, Pulau Pinang. Katanya ada yang tertimbus di situ. Dan dikhuatiri meninggal dunia. Mati. Yang ada perempuan nama apa yang kena langgar dengan kereta yang katanya tiga orang untuk Arab bawa.
mabuk kok mana wallahu a'lam, langgar hidup-hidup macam tu je mati perempuan tu. Saya berjaya. Ni cerita mati tuan-tuan, kita tak tahu. Dan saya nak tutup kuliah kita malam ni. Bila saya sebut tadi, tugas kita mendekatkan diri kepada Allah. Dekat diri dengan Allah. So saya nak tutup malam ni, apa cara kita nak dekat diri dengan Allah? Ulama ajar pada kita ada tiga cara. Tiga cara yang sebenarnya, tiga cara ni hari-hari dah kita buat pun sebenarnya untuk dekat diri dengan Allah. Yang pertama, dengan melakukan amal ibadah kepada Allah. Beramal. Cara pertama nak dekat diri dengan Allah, dengan cara beramal. Beramal ibadah. Buat yang wajib. Jaga elok-elok hak wajib, amalan wajib. Tambah-tambahkan yang sunat. Tak dapat sembahyang sunat duha hari-hari, seminggu sekali pun tak apa. Tak dapat bangun malam tiap-tiap hari, seminggu, dua minggu sekali pun alhamdulillah, dalam usia emah begitu. Tak boleh sembahyang sunat banyak, baca Quran banyak-banyak. Saya tak boleh baca Quran ustaz, mata pun dah tak apa nak nampak, kelabu asap ustaz. Alif lam mim pun lam dah sampai tiga kaki lam tu. Kelabu mata. Tak boleh nak baca, dengar Quran banyak-banyak. Pasang kaset, CD, radio, buka YouTube, Makkah Live, Madinah Live, 24 jam baca Quran. Kita dengar je lah, dah tak boleh nak baca kan, mata tak nampak. Kena kreatif. Ataupun dah tak mampu, cari jalan yang senang, banyakkan sedekah. Tenaga tak banyak keluar tak, keluar duit saja. Nak sembahyang sunat kan, tenaga kena banyak pakai. Kita pun dah tak apa larat lah. Sujud nak naik tegak pun 2 minit setengah. Pram-prum, pram-prum, tulang meletup-letup sementara nak naik tu kan. 2 minit setengah tuan-tuan. Lepas tu nak suruh lah sembahyang sunat banyak. Kena salam je lah ke ustaz kata dia. Ha, cari alternatif. So nombor satu, buatlah amal ibadah tuan-tuan. Takat mana kita mampu buat, bismillah tawakal kita buat. Yang kedua, nak dekat diri dengan Allah melalui zikrullah. Termasuk istighfar, termasuk selawat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Termasuklah kita hadir majlis ilmu ni. Ni majlis ilmu dia panggil. Majlis zikir, mengingati Allah di rumah Allah yang mulia. Zikir ni luas. Macam-macam zikir yang ada dah. Yang biasa kita baca subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. La ilaha illallah. Atau tuan-tuan ambil asma'ul husna, jadikan zikir pun boleh. Duduk tak duduk dah, ya Rahman, ya Rahim, ya Rahman, ya Rahim, 100 kali. Boleh? Duduk tak duduk, sambil baring-baring nak tidur, ya Jabbar, ya Jabbar, boleh? Ibu-ibu tengah masak kat dapur, pagi-pagi, tengah hari dah, tengah masak. Zikir lah. Ya Razak, ya Razak, ya Razak. Wahai Tuhan yang mengurniakan rezeki, wahai Tuhan yang maha pemurah rezekinya. Ha, sambil masak, ya Razak, ya Razak, boleh? Tapi bunyi tu biar betul, ya Razak. Jangan sambil masak, ya Razak, ya Razak kan, laki dengar ni angin pula. Kena ketuk dengan sudip pula sekejap lagi. Kena sebut tu betul-betul. Termasuklah istighfar dan juga selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, tolong jangan tinggal selawat atas Nabi. Tambah hari Jumaat macam inilah, banyakkan selawat. Saya pesan ni ke diri saya juga.
Dan yang terakhir, yang ketiga, kata para alim ulama, jalan dekat diri dengan Allah ialah berdoa. Melalui doa. Sebab bila kita berdoa ni, cerita dia, confirm kita mengadu pada Allah lah. Bila berdoa ni, ya Allah, ya Tuhan ku, mengadu pada dia, dekatlah dengan dia. Dan berdoa ni, tuan-tuan, arahan Allah, arahan Nabi. Kan Nabi kata, udu'ullah wa antum mukinuna bil ijabah. Nabi kata, berdoalah kamu dalam keadaan kamu sangat yakin doa kamu diterima Allah. Ingat, formula terbaik kita berdoa, mesti kita berdoa dalam keadaan kita yakin, bersangka baik Allah terima doa itu. Itu cara dia. Ni bila dah berdoa kan, orang tanya macam mana je doa. Tahulah ustaz, saya dah minta, dapat-dapat, tak dapat sudah, kata dia. Confirm tak dapat kalau macam tu. Dah letak blok terus. Jangan blok. Letak sangka baik Allah akan terima doa aku. Jadi doa ni, tuan-tuan, kita minta lah apa benda pun nak. Minta lah pada Allah. Baiknya Allah, dia buka ruang berdoa 24 jam. Tak ada had. Tuan-tuan, doa lah 2 pagi ke, 2 petang ke, 9 malam ke, 12 tengah malam ke, 12 tengah hari. Allah dengar semua. Baiknya Allah, dia bagi ruang yang luas untuk kita minta. Dan saya suka share yang terakhir, tuan-tuan. Dua doa yang selalu saya baca. Just kita share lah tak? Doa bahasa Melayu je, senang je doanya. Doa ni saya baca tiap-tiap kali solat. Tiap-tiap kali musafir, naik kereta, naik motor, saya mesti baca doa. Yang pertama, tuan-tuan, kita minta pada Allah. Nombor satu, ya Allah, ya Tuhanku, engkau permudahkan segala urusan aku sepanjang hari ini. Pagi subuh tu kita dah minta, ya Allah, kau permudahkanlah segala urusan hidup aku sepanjang hari ini. Sagi Zuhur minta lagi, Asar kan baca lagi, Maghrib Isyak baca lagi. Insya Allah dia jadi mudah. Saya nak keluar tadi, tuan-tuan, daripada rumah, terlewat sikit sebenarnya, tapi saya keluar 6 suku. Saya tengok Waze, saya tengok Google Map. Saya pakai Google Map. Waze, orang Kelantan panggil Wazir. Waze ni dulu okey saya pakai, tapi lately ni dia banyak menyesatkan. Dia sesat lagi menyesatkan. Saya pernah guna Waze nak pergi masjid di Negeri Sembilan. Dia hantar ke kubur. Tak kubur hara dia buat. Kan? Kita kata, siapa pula panggil aku ceramah kat kubur ni? Ha. Ada sekali itu kuil Hindu. Lagi dahsyat. Tanya AJK tu, di kali pertama panggil, kita pun tak nak pergi, tak tahu dah. Ha, ustaz, ikut location. Ngam-ngam depan kuil Hindu. Saya telefon, Syekh, siapa nak dengar ceramah ni? Kami ya ustaz. Kuil Hindu ni, apa cerita? Weh, biar betul, betul. Sejak tu saya taubat lah, tak pakai Waze lah. Sesat lagi menyesatkan. Saya pakai Google Map. Saya keluar rumah tadi, Google Map tunjuk lampu merah dah. Hari Jumaat, tuan, penghulu segala jam, kan? Hari Jumaat. Dia tulis itu, estimate ETA sampai dia 7.18. Tak apa, kita pun start engine. Bismillah tawakal. Ya Allah, mudahkan urusan. Aku nak pergi kuliah maghrib. Baru jalan dalam 15 minit kot, baru masuk gateri, dia bagi satu jalan. Jalan dekat. Kita pun accept. Bang maghrib saya sampai tu. Daripada asalnya 7.18 tadi. Azan 7.1 minit lah. Lari 15 minit lah. Jangan main-main. Ha, itu kita doa elok-elok. Pertama, minta Allah mudah. Yang kedua, jangan lupa, ya Allah, selamatkan perjalanan kami pergi dan balik. Walaupun tuan-tuan lepas ni jalan kaki je balik rumah, naik motor, dekat saja. Tapi doa, tuan-tuan, kita tak tahu nak jadi apa atas jalan kejap lagi.
Macam video viral tu kan, yang perempuan kena langgar tu. Dia melintas je jalan, bukan jalan besar sangat, bukan main road utama pun, jalan-jalan dekat depan-depan kedai macam tu je. Tapi dah kereta tu tak jadi apa, tu Arab tu tak tahu. Habis dia langgar, mati dah. Ha tu. Kena minta keselamatan. Kalau tuan-tuan ingat Ramadan lepas, keluar paper. No, Glen Mary tu. Kan Glen Mary tu kalau masuk daripada Subang Jaya tu kan lurus sampai hujung kan. Belah kiri tu semua showroom kereta kan. Straight tu kan main road lurus. Kan ada kes yang berlaku itu hari. Satu orang lelaki bawa kereta Volkswagen. Saya tak tahu, Polo ke Passat. Yang cerita ni anak murid saya, dealer Honda kat situ. Dia kata, "Ustaz ingat Ramadan tu Ustaz, kawan ni mati, dia ni jiran saya Ustaz, jiran taman rumah saya. Dia tengah bawa jalan lurus tu, takdir Allah tiba-tiba dia jadi sawan. Kaki dia kejang, sawan, orang tengah sawan tarik tu kan. Kaki kejang, dia tekan minyak ni tuan, straight terus langgar tebing perumahan depan simpang 3 T junction tu. Dan kelajuan yang direkodkan tu ialah 200 km/jam. Tengok, kita elok bawa kereta bismillah, orang lain ni belum tentu tuan benda nak jadi dah. Ha, yang kali ni sahabat saya ni cerita, sebelum ni dah 3-4 kali accident Ustaz. Dia kata dia nak bawa juga kereta. Orang dah pesan, kamu tu ada sakit sawan, jangan bawa. Sat lagi jadi apa-apa bahaya. Dia kata tak puas, dia nak bawa sendiri juga. Ha, kali ni yang kena Ramadan baru ni meninggal juga. 200 km sejak. Jadi dua doa ni kena minta. Selamat pergi balik, permudahkan segala urusan insya-Allah. Wallahu taala a'lam. Itu yang boleh kita kongsikan sedikit pada malam ini. Terima kasih banyak-banyak pada muslimin muslimat, ibu ayah sekalian yang sudi hadir dan menunggu sehingga tamat siaran kita pada malam ini. Mudah-mudahan diberkati Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah panjang umur kita sambung bulan depan Jumaat minggu yang ketiga. Wallahu alam. Terima kasih. Kita tangguhkan majlis dengan tasbih kafarah suratul as dan bacaan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ja'al jama'ana haza jama'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alillahumma fina syaqiyan wa la mahruman wa la matruda wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.